Berikutnya kita akan mencari besarnya bunga. Hendra menerima uang kakek dari seorang dermawan. Nah, ini kalimatnya bisa apa aja. Sebanyak yang kita perhatikan adalah sebanyak 10 juta rupiah. Uang tersebut dia tabung di sebuah bank. Setelah satu tahun, uangnya menjadi 10 juta 200 ribu. Berarti ada kenaikan enggak? Ada, tadinya 10 juta. Jadi berapa? 10 juta 200. Berarti kenaikan uangnya jadi berapa? 10 juta 200 dikurangi berapa? Uang sebenarnya 10 juta. Berarti tinggal berapa? Kenaikannya 200 ribu. Setelah disimpan selama 1 tahun. Persentase bunga yang diberikan bank selama setahun, berarti kan udah sama. Di sini 1 tahun, di sini juga setahun, berarti kita nggak usah hitung bulan. Berarti persentase bunga tinggal di 200 ribu dibagi uang pokoknya 10 juta dikalikan 100%. Coret, coret. Yang ini coret juga, coret juga. Nolnya 2, coret dengan sini. Tinggal berapa? 2%.